What's up, School fans? Welcome back to Time Out. Tatum trying to get free. Throwing in the corner. Brown fakes, fires up the three. Bang! Bang! Jalen Brown knocks down the three to tie the game! How is it easier for you to shake off the the shooting slumps in game now than maybe it was a couple of years ago? Yeah, that was. Uh, I'm 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 so glad we won the game because I would have been sick. Yo, what up time what geng? Jason Tatum, Jason Tatum Nyaris aja dia hari ini dimusuhin satu kota Boston Dan juga <laughs> mungkin di demo kali itu Offensive Celtics Dia aja bilang, I would be sick if we lost man Iyalah, karena dia tadi itu di kuarter 4 Nggak masuk-masuk gengs, nembaknya. Untung Doi hari ini masih selamat man Masih diselamatkan sama temennya itu Jalen Brown Our boy, our love of fella buddy <laughs> Jalen Brown hari ini Man, dia berhasil melakukan 3 point at the end of the fourth quarter untuk force overtime. dan nah, akhirnya Boston menang hari ini untuk bisa mengalahkan Indiana Pacers di game 1 Eastern Conference Finals. Tapi itu juga membuat perdebatan semakin panas hari ini karena orang pada ngomongin, apakah Pascal Siakam harusnya nge Jalen Brown atau tidak di 3 point terakhir di kuarter 4, gue akan kasih uh, pendapat gue, apakah Pascal Siakam harusnya foul atau enggak LeBron pun tadi ikutan jump in into the conversation, dia sampai nge-tweet, kalau dia sih pasti harus nge ya biar gak ada kesempatan untuk bisa menyamakan um, game tadi itu untuk overtime, tapi gila main gue gak kebayang sih, jadi fansnya Indiana Pacers hari ini, gila tuh apalagi yang kerja hari ini itu pasti di pekerjaannya gak bisa fokus sih, pasti kepikiran Terus iya gak, Will? William Wibowo Anda, William Wibowo Gimana tadi pagi Bukannya kerja Malah di Discord Anda ya Di Discord Ngetik-ngetik Dari awal quarter 1 Sampai selesai pertandingan Ini bosnya William Apakah nonton time out? <ti <protege> Tapi Gila, men Udah di depan mata Udah di depan mata untuk bisa menang game satu ini di Boston untuk put a lot of pressure, man. A lot of pressure on the Boston Celtics. Hilang begitu saja karena turnover yang tidak penting di 37 detik terakhir dan juga 10 detik terakhir itu. Oh my God. Huh. Itu stress di posisi jadi Rick Carla, jadi Taris Halliburton, lalu juga pemain Pacers lainnya pastinya. Mereka kepikiran banget sih tentang game satu ini. Tapi ya, itu adalah topik kita untuk kelas timeout hari ini. Gue pun juga akan kasih rumor, beberapa rumor. Apalagi party Lakers hari ini untuk kelas timeout. Ya, kita udah masuk ke conference finals. Makin lama, makin sedikit topiknya, guys. Kita harus kreatif ini. Mencari rumor-rumor agar bisa dibahas di kelas timeout. Agar durasinya bisa tetap panjang. Tapi ini juga ada satu yang bilang kemarin. Mereka banyak yang suka kemarin dengan gimmick memasak nuggets. Nah, karena ini gue bingung. Salah satu dari tim ini, kalau ada yang kalah, tereliminasi, gue udah bingung nih. Dari empat tim ini, gue nggak nemu gimmick apa yang bisa gue lakukan. Nanti mungkin kalian bisa kasih ide juga, gimmick apa yang bisa gue lakukan untuk nanti sebelum masuk ke NBA fans. Kalian bisa tulis juga di comment section di bawah. Kalau gitu guys, just wanna say thank you so much yang sudah join dan juga sudah nonton timelapse hari ini. Uh, jangan lupa untuk nonton secara full, jangan lupa juga untuk like, jangan lupa untuk comment. I really appreciate everybody. Kalau gitu guys, saatnya have fun and let's start our class. Kita mulai dengan rock and Troll, rock and Troll, rock and Troll dan paling asik emang untuk ngetrol pemain NBA. Karena ini nggak bakal nonton timeout ya. <laughs> Jadi kita akan ngetrol di Angelo Russell pemain ini yang mungkin lagi bosen di Cancun, mungkin di HP-nya nggak ada notifikasi. Jadi di story dia tuh Minnesota Lakers hahaha -ha -ha, in info di Instagram story-nya setelah Minnesota berhasil mengalahkan Denver Nuggets nah di Western Conference Semifinal. Itu mungkin juga mau ngetrol Denver kali ya. Karena gue yakin juga banyak banget fans Lakers yang happy banget nih, Minnesota bisa mengeliminasi Denver Nuggets dan membalaskan kekalahannya mereka di first round Timber Lakers. <laughs> kalau Minnesota Lakers zaman dulu soalnya tahun 50-60an kali ya dulu ya, tapi D'Lo, why are you doing this? You know you're gonna get trolled for posting this. Of course, basketball forever langsung bilang kalau tahun 2022 Minnesota ada D'Lo itu the worst lineup. Sedangkan 2024 mereka makin bagus, makin menyala dan bisa lolos ke Western Conference Finals. Maybe you are the problem, di lo. Jangan-jangan di Lakers problemnya lo juga nih. <laughs> jangan kan apa yang dibilang sama Swaggy Gipi bener nih. <laughs> Tapi ya yeah, di lo kesalahan besar. Walaupun gue tahu deh uh, mungkin juga happy kali ya uh, dengan Minnesota bisa menang, but wah itu menimbulkan banyak sekali jokes-jokes-jokes dan juga sindiran ya. <ginap partido> uh, ya, yeah, tapi like I said, fans The Lakers pasti happy banget lah dengan hasil yang dicapai oleh timber Lakers kemarin ini. Dan itulah Rock and roll. Uh, sekarang kita akan mulai time out dengan rumor terbaru dari IBL ini masih fresh banget guys. Kabarnya Lita Jaya mendatangkan pemain asing baru yang baru mendarat hari ini guys. <critique> ini katanya akan bermain juga mungkin hari Sabtu melawan Tangerang Hawks. hoax Semakin dekat playoff, kayaknya ada beberapa tim yang akan mengganti pemain asingnya. Mereka udah kayak udah tahu nih untuk bisa sukses nanti mungkin di playoff harus membutuhkan pemain asing siapa ataupun juga karakternya seperti apa ataupun juga mungkin yang lagi mencoba untuk masuk ke playoff jadi akan makin seru sih dan juga akan makin banyak kayaknya rumor-rumor kedepannya yang di discord sih udah tahu pemain asing barunya siapa untuk Pelita Jaya jadi guys kalau kalian pengen the latest rumors in the IBL uh, pemain baru mungkin runs kalau belum tahu juga itu semua sudah ada di uh, discord jadi pastikan yuk. Daftar support channel ini uh, menjadi member uh, di tier yang 30 ribu. itu nanti akan kalian bisa masuk ke Discord member uh, Discord The Timeout geng. Di situ ada channel khusus untuk rumor IBL di mana kalian akan bisa stay updated tentang berita-berita terbaru semua so, segalanya. Jangan lupa guys, untuk daftar sekarang ini klik join Klik join di bawah ini. And once again, big shout out to kepada semua members gue yang udah selalu support dan selalu setia untuk mendukung channelnya. I really appreciate you guys. And yes, kali itu, tuh kita akan pindah ke Los Angeles Lakers. Tadi udah bahas Lakers padahal ya. Um, Lakers akan punya 6 kandidat guys untuk head coaching job. Uh, LeBron tapi kemarin sudah keluarkan statement Kode tidak akan ikut campur dengan pemilihan head coaching ini dan ya kan kita tahu ada gosip bahwa LeBron itu katanya pengennya JJ Redick dia nge-push untuk kepada manajemen Lakers ataupun juga front office yang Lakers untuk memilih JJ Redick sebagai the next head coach ya agar mungkin bisa bikin podcast bareng nanti kalau udah setelah kalah karena gila lu bayangin gak? Kalau JJ Redick jadi pelatihnya Lakers, terus Lakers tereliminasi dari Play in, ataupun dari playoff Terus mereka berdua tuh JJ sama LeBron Membahas Membahas seasonnya Lakers Wah gila itu komennya Gue gak kebayang sih Itu pasti terlalu hebat pasti tinggi banget sih Gue cukup yakin Tapi um, JJ pastinya masuk Ke daftar list kandidat ini Bersama James Borrego Yang merupakan uh, mantan pelatih Charlotte Hornets Lalu juga ada Sam Kesal yang merupakan assistant coach di Boston Celtics sekarang ini, David Edelman, assistant coach di Denver Nuggets, Mike Norrie, assistant coach di Minnesota Timberwolves, dan juga Chris Quinn yang merupakan assistant coach di Miami Heat. Kalau gue lihat dari sini, of course, nama pertama yang paling menarik perhatian adalah Mike Nori uh, dari Minnesota Timberwolves. Karena sekarang ini, menurut gue ya, dia secara tidak langsung sedang menjabat menjadi head coachnya Minnesota Timberwolves. Karena kita tahu kan si Chris Finch sampai cedera, tertabrak sama Mike Conley ya, gue nggak salah. Um, harus operasi dan dia juga sekarang ini duduknya di bangku cadangan, uh, maksudnya di bangku asisten coaches kayaknya, uh, jadi dia nggak melatih langsung sekarang ini dia melakukan komunikasinya semua lewat Mike Nori, jadi basically sekarang ini menurut gue Mike Nori is like apa ya lagi menjabat sebagai head coachnya si Minnesota Timberwolves dan dia juga menurut gue punya andil besar untuk bisa membawa Timberwolves comeback dari ketinggalan 3-2 dari Denver Nuggets kemarin ini jadi harusnya no brainer sih karena this guy is really good this guy is really really good dan menurut gue legit untuk bisa bawa Lakers balik lagi ke mungkin Western Conference Finals ataupun ke NBA Finals uh, tapi Chris Quinn dan juga Sam Cassell itu juga sangat menarik sih. I think dua orang itu juga mungkin akan punya kesempatan uh, menjadi pelatih Lakers berikutnya. But for me, right now it's Mike Nori. Let me know guys, fans Lakers. Let me know in the comment section kalau kalian paling suka dengan kandidat siapa. Let me know in the comment section below. Tapi ya kalau JJ Redick, kalau JJ Redick yang masuk, mungkin LeBron akan happy banget lah. Akan happy banget karena itu adalah temannya dia. Dan juga mungkin LeBron akan punya andil juga coaching nantinya bersama JJ Redick. So, We'll see lah ya, nanti all summer long lah, kita pasti akan membahas ini sih. And NBA All Defensive Team hari ini sudah di-announce, ini menarik banget. Gue belum pernah sih melihat kejadian seperti ini, karena the first team, the first team All Defense, itu semuanya center, semuanya bigs lah. Semuanya big, kecuali Herbert Jones. Ya, uh, jadi ada Herbert Jones Jr. ada Rudy Gobert, uh, player uh, Defense Player of the Year, ada Victor Bam ada Bio Anthony Davis. Of course, Anthony Davis menurut gue juga deserving banget untuk ada di sini. Ah, uh, wow, all, all bigs, man, all bigs, no guard no guard at all. Semua guard-nya dimasukin ke second team all defense di mana ada Jaden McDaniels, ada Drew Holiday, Alex Caruso, Jalen Suggs dan juga Derrick White. Ini gua first time sih. First time ever I've seen this happening sih in the NBA. Cuma kok gue sih bingung aja sih kenapa nggak ada pemain Tandre. Kalau itu Tandre itu top 5 loh. Top 5 uh, in defense di NBA. Cuma Iya, nggak ada yang masuk. Padahal gue mikirnya Lou Dort, ataupun mungkin Shea, atau Chad Holmgren. I think Shea deserve sih untuk masuk ke All Defense. Karena Shea kalau average itu 2 steal per game, dan juga satu block per game. Uh, man, he's been locking up superstars too, menurut uh, gue. mungkin kalau harus diganti, mungkin Jalen Sucks, maybe. Karena gue tau Magic, uh, defense juga lumayan bagus tahun ini. Tapi, I don't know, man. Alex Caruso atau Jalen Sucks sih, tapi Alex Caruso juga still lemah, bloknya tinggi banget sih, bingung-bingung-bingung, tapi harusnya sih ada pemain tanda sih menurut gue sih, kalau menurut kalian gimana kan bisa tulis aja di comment section juga di bawah, ya, um, yeah, other than that, oh ya yeah, udah sih, berita NBA-nya itu aja, karena kita akan pindah ke pertandingannya, ini Pacers menurut gue sih nyesek banget ya, kalah 133, 128 lewat overtime dari Boston Celtics di game one of the Eastern Conference Finals, gila banget mereka bisa banget kita ngomong Indiana up by one sayang sekali tapi tadi salahnya uh, menurut gue ya nyeseknya gara-gara mereka kalahnya basically di 37 detik terakhir uh, tadi di 47 detik itu sempet si Andrew Neimhardt nembak nah di depannya El Horford masuk untuk memberikan mereka 3 point lead tapi mereka they cannot seal the win ini mungkin adalah pengalaman juga kali ini pertama kalinya Tyrese Halberton ada di NBA playoff dan he is making a good run uh, udah bisa masuk ke Eastern Conference Finals tapi ini mungkin juga kayak banyak banget pemain yang masih pertama kali di stage sebesar ini jadi mungkin tadi mungkin agak nervous untuk close the game uh, emang susah loh close the game close the game is not easy man um, ya yeah, per pertama Paul Jason Tatum udah baik banget main di kuarter 4 tadi Jason Tatum miss a three point from top of the key uh, tapi bola reboundnya itu di dribble sama si Halliburton Terus Tyrese tadi mau oper ke Ernie Smith tapi bolanya lepas. So that's the first turnover. Itu sisa 37 detik. Setelah itu um, Derek White miss a layup and Jason Tatum miss juga. Uh, dia dapat offensive rebound, dia turn around uh, jumper nggak masuk dan itu bolanya basically udah di save sama Miles Turner maybe inget gue dan itu harusnya Pacers sudah bisa control the game karena itu sisa kalau gak salah Uh, 13 belas detikan lalu pas follow, tinggal sisa 10 detik jadi itu harusnya the game is udah dibungkus lah sama Pacers? Seharusnya tuh Pacers sudah definitely win game one hari ini tapi ya balik lagi karena pengalaman lagi karena pengalaman uh, tadi Rick Carlisle gue juga bingung banget. Rick Carlisle juga, is he championship coach? Did he coach the, the Dallas Mavericks 2011? I can't remember. I think I think he was the coach the Dallas Mavericks 2011 the championship team. Dia harusnya tahu kok dia tuh punya one time out, one time out left di tangannya dia untuk bisa call timeout and draw something, draw something untuk inbound aja sih. Karena all you need to do, all they have to do is inbound the ball and you will win the game. Itu doang sih tadi itu sih. Um, Tadi pas gue nulis skrip ini, ternyata si Ricardo juga ada take the blame ya, take the blame kalau memang dia yang salah tadi nggak nge-call timeout pas sisa 10 detik itu. Dan ya, yang inbound adalah Andrew Namehart Dan dia juga belum pengalaman juga kan untuk pemain di stage sebesar ini, sehingga tadi gue rasa dia nggak tahu juga mungkin ada timeout. Maybe, ke he will call time out harusnya. Um, ya, yeah, dia coba oper bolanya ke courtnya sendiri. Pascal Siakam rebutan dengan Jalen Brown. Akhirnya Pascal Siakam yang bolanya terakhir. Setting up a big three point shot in the corner for Jalen Brown to send the game to overtime. Gue kayak Nurehan mungkin gue lempar bolanya ke depannya kali. Ya yang penting coba ya lempar bola ke depan biar nggak bunuh diri. Ini kayak on goal menurut gue sih. Tapi uh, big credit tuh kepada Jalen Brown. That was a very tough shot. Tuh. Dia nge-fake dulu. Lalu si Pascal Siakam was still there untuk nembak three pointnya. Wow, man, what a shot though from Jalen Brown. Uh, ya, yeah, setelah itu in the overtime period balas-balasan nge-score. Akhirnya terakhir itu Jason Tatum bisa redeem himself uh, dengan an N1 layup. And then setelah itu dia three point side step three point di depan Terry Saraburton untuk bisa memastikan kemenangannya Boston Celtics hari ini. Um, Pahal tadi harusnya si Jason Tatum sih udah bakal dirujak abis-abisan tuh sama fansnya Boston Celtics Tapi untungnya, yeah, he came up, clutch time <laughs> Dan emaknya lagi struggling nih kayaknya I think he is struggling on the field right now Apalagi di, di babak regular, apa, di regulation time tadi ini Tapi, um, ya, momennya menurut gue yang paling crucial itu doang sih tadi Yang bikin kalah adalah si Neymar inbound I think that was the most crucial mistake yang dilakukan sama Indiana Pacers Um, Yeah selain itu orang pasti kan ngebahas tentang kayak, ya kenapa nggak ngeval Pascal Siakam lah, like saya kan ini debatnya nggak bakal akan habis menurut gue debat, uh, karena semua pelatih punya pendirian beda-beda. Ada yang mau take the gamble untuk biarin aja lawannya three points saat mereka up by three. Ada juga yang mau just take a foul and play the longer game gitu, play, play the long game gitu. Jadi free throw, free throw, free throw, balasan-balasan free throw gitu. Tapi, uh, like I said semua orang, semua pelatih punya pendapat yang berbeda-beda dan menurut gue um, gue menurut gue tadi Pascal Siakam di posisi susah untuk bisa ngefoul Jalen Brown. Kenapa gue bilang gitu? I think this is a smart play from Joe Mazzulla. Maybe he realized kayak timnya itu down by three. Kalau lu inbound bolanya ke dalam paint area ataupun ke dalam posisi dua poin, itu pastinya Indiana Pacers akan langsung ngefoul. Tapi kalau lu lihat, Jalen Brown nangkap bolanya itu udah di garis three point, so itu memberikan disadvantage sih, Artinya itu memberikan sedikit disadvantage kepada Pacers dan juga Siaka, uh, Pascal Siakam, karena Jalen pasti akan ex akan expect juga sih, akan expect Pascal Siakam akan ngeval dia, jadi kalau dia memang tadi dia lihat Pascal akan ngeval dia, pasti dia akan angkat tetap, dia pasti akan angkat langsung, gak akan di fake sama dia, karena he will get three free throws. Jadi menurut gue di posisi kayak tadi menurut gue agak susah sih untuk Pascal Siakam melakukan foul. Itu menurut gue gue pengen tahu juga sih pendapat kalian semua sih. Pendapat kalian apakah Pascal Siakam ada di posisi yang bisa untuk nge-foul si Jalen Dow? Kalau menurut gue sih agak berat karena udah dirinya nangkap bolanya udah di garis three point. Jadi Misalkan nih, pas dia mau tangkap bola, tapi pas kalau si kami mau foul gitu, pasti langsung diangkat sama Jalen, and itu akan menghasilkan tiga free throw, dan mungkin aja bisa four point play. But that's, that's my take for that debate, <laughs> dan juga untuk for that last play from uh Jalen Brown. So let me know, let me know in the comment section. I want to know, I want to hear uh, pendapat kalian semua sih. And tadi tadi Pacers menurut gue di game ini emang lumayan parah lah ya, turnovernya. Uh, mereka committed 21 turnovers. You're not gonna win on the road in the Eastern Conference Finals committing 21 turnovers. So, That's just too much. They need to clean that up for game 2 Um, yeah, like I said, sayang banget sih, sayang banget karena 7 pemain mereka juga udah double digit points hari ini. Uh, Halley 25 points, Pascal 25 poin tapi emang Heli tadi ada dua kali ya di buzzer beater sebelum kita ngomongin turnoversnya tapi tadi ada yang kedua itu yang di quarter ketiga itu keren banget sih dia double pump untuk buzzer beaternya cuma Heli made a crucial mistake juga um, di quarter 4 tadi like I said 37 detik dia lepas bolanya uh, tapi yang pas overtime juga sekali dia ditempel sama Drew Holiday wow gila main sampai duduk di depannya Mike Brink, sampai duduk dia di depan Mike Brink, gila tapi emang Drew kita harus kasih Uh, kredit juga si Drew Holiday <coughs> made an impact on both ends <coughs> defensively tadi juga kalau terakhir-terakhir juga dia lock dan si Taris Halberton -tari banget sih um, Drew, 28 poin 7 rebound 8 assist 3 steals today crazy game though from Drew Holiday ya um, yeah, man Drew sih probably right now udah jadi Drew yang waktu itu di Milwaukee Bahwa mereka juara sih and this is the Um, ini adalah um, apa ya sebutannya bahasa Indonesia this is this is the Drew that they have been waiting for though. they have been waiting for edisi bukan edisi ya apa kata-kata yang gue cari ya tipe bukan tipe ada susah gue gak kepikiran kali ini kata-katanya tapi ini adalah versi lah versinya Drew yang mereka tunggu-tunggu banget di Boston so yeah man big up to Drew though he was clutch day for Boston Celtics gue lupa sih tadi statsnya tapi kalau nggak salah kalau Drew 26 poin Boston itu 20-0 kalau salah sekarang rekornya ya. Um, Jason Tatum, what a game though. Jason Tatum, 36 points, 12 rebounds, 3 steals. Uh, selamat dari hujatan fans Boston Celtics. Uh, lalu juga pastinya my boy, Jalen Brown. Still shooting very consistent, very efficient. 26 points and 3 steals hari ini. Uh, tapi like I said, this is lumayan lucky sih. Lumayan lucky kemenangannya Boston Celtics hari ini. But I think this is gonna make them... Prepare better sih. Prepare better untuk game kedua nanti ini. Dan sedikit update aja untuk Christophe Porzingis. Kabarnya akan bisa main nanti kemungkinan besar di game keempat. Uh, ya, yeah, fans Pacers harus sabar-sabar aja sih. Semoga timnya bisa bounce back nanti di game kedua. Uh, choke job though. Choke job today. Uh, pacers, pay-nya pain hari ini sangat pain sekali painful ya painful kekalahan hari ini tapi ya sabar-sabar mau wasit juga lah ya gila Celtics hari ini 30 free throw sedangkan Pacers hanya 10 free throw Pascal Siakam malah hari ini kebanyakan poinnya 2 poin loh tapi dia 0 no free throw man that is crazy bro that is crazy tapi um, ya yeah, like Haliburton said mereka nggak bisa dwell in this loss. Mereka harus tetap bisa move on, lupakan kekalahan kali ini dan juga coba untuk bounce back di game kedua nanti. Tadi memang juga saya juga Aaron Nesmith, teringat gue juga fall out, That was a huge part juga sih kenapa mereka tadi di overtime kalah. So yeah, itu sih. I cannot wait for game 2 I cannot wait man. Semoga bisa seseru ini juga. Uh, besok uh, itu adalah timeout hari ini dan besok adalah game sudah ditunggu-tunggu game 1 Western Conference Finals Oh, cannot wait sih Minnesota Timberwolves melawan Dallas Mavericks Jaden McDaniels Anthony Edwards melawan Luka Doncic melawan Kyrie Irving we got no they got KD we got no salah harga ganti 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 They got Luka, but we got Jaden McDaniels. <laughs> Mungkin masih keluarin kata-kata itu sama si Anthony Edwards. But yeah, kalian udah siap untuk prediksi gue? Kalian sudah siap untuk prediksi gue untuk game 1? kayaknya besok Minnesota nih akan menang karena mereka kayak masih dapat momentumnya dari game 7 so they gonna continue to roll so I expect Minnesota to take game 1 tomorrow so that's all man good luck everybody so that's all from tonight um, time class really appreciate everybody for joining terima kasih sudah nonton sejauh ini I really appreciate everybody for the support jangan lupa to like jangan lupa to comment and thank you guys for watching and I will see you guys again and in... very soon very soon very soon peace out everybody